Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan sebuah video ikan koleksi saya, yaitu Channa redicentarum yang sekarang berukuran 8-9 cm. Saya pelihara ikan ini sudah 6 bulan, kisaran 6 bulan, yang saya dapat beli dari Om Kole orang Karawang. Untuk mental cukup bagus, meskipun saya udah berapa kali itu ganti air, terus udah dipindah tank, tapi yang ini cukup bagus, tidak seperti yang satunya. Kalau yang satunya itu mojok terus, mentalnya kurang, tidak seperti yang ini. Untuk bar segitu ya rapi lah, dan cabung-cabungnya udah mulai kelihatan. Sebenarnya sih dari ukuran 7 cm juga barnya udah hebat, bunganya udah kelihatan. Saya beli itu kisaran 7 cm-an lah, bunga udah mulai kelihatan. Dan sekarang di ukuran 8-9 cm itu bunganya makin jelas kelihatan. Kalau treatment, saya tidak melakukan treatment khusus ya. Untuk ikan-ikan di saya jarang pakai ketapang outdoor, itu kan bunganya kelihatan ya, jelas tuh. Nah, di barang itu ada bunganya, bibit-bibitnya. Ya semoga aja nggak PHP ya. Ada bagusnya sih mungkin pakai daun ketapang ya si airnya, tapi karena saya di sini malas keluarnya untuk cari daun ketapangnya, jadi ya udah saya apa adanya lah, polosan terus. Tapi alhamdulillah sih ikannya perform terus, barnya, bunganya, cabungnya udah mulai kelihatan, mentalnya nggak perlu daun ketapang. Pengennya sih di outdoor, tapi karena di outdoor itu saya jarang ngontrol, jadi takutnya kayak yang kemarin-kemarin tuh 2 ekor mati redicentarum, entah kepanasan atau apa. Oke, cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.